Pindah rumah. Sepanjang hidup aku dah 1, 2, 3, 4, 5 kali pindah rumah. Yalah, sebab sebelum ni ayah aku kerja penjara, pegawai penjara. Jadi bila dia dinaikkan pangkat, dia pindah. Lepas tu bila dia rasa dia dah pindah, tapi tak semua aku follow. Tapi kena pindah juga sebab tak boleh duduk kawasan quarters tu, sebab ayah aku dah tak kerja di bahagian tu lagi. Jadinya dah 5 kali pindah pun. 5 kali, 4 kali pindah. Yang kali kelima tu aku pindah dekat sini lah. Sebenarnya ni pindah, cakap pasal pindah ni benda yang memenatkan. Dan hari ni bukan aku yang pindah lah, Nizi yang pindah. Jadi aku plan hari ni nak tolong dia, sebab aku dah cakap dengan dia kalau apa-apa hal roger aku, dan hari ni dia pindah dan aku nak tolong dia. Hey you. Okay, apa yang best mengenai pindah ni, satu je aku rasa, ialah kau nak duduk tempat baru, tu yang best. Yang tak best ni, banyak gila barang kau nak kena kemas. Kau kena kemas dulu, bila kau dah kemas, kau nak kena angkat letak dalam kereta ke, lori ke. Lepas tu kau nak kena bawa turun balik, kau nak letak kat dalam rumah. Waktu letak dalam rumah, kau nak kena susun. Banyak kerja nak buat. Tak boleh tak nak pindah rumah, tapi kadang-kadang terpaksa. Lebih-lebih kalau siapa yang duduk rumah sewa tu, lagilah. Tiba owner nak guna ke. Oh, letih pun pindah. Kalau kosong, lagi letih. Itu sebab hari ni aku nak tolong Mizi. Nasib baik dia begitu awal. Kalau tak, oh letih. Tak ada orang tolong. Harap-harap tak hujan nak pindah hari ni. Pindah tak sempat lah nak merasa tu. Boleh, nanti aku minta. Apa orang ambil ni? Aku suruh ambil pokok benih dia orang tanam, budak-budak ofis. Aku kat sana aku cuba tanam tapi tak tahu hidup tahu. Aku nak petik. Nanti kau ambil yang pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk je? Ni ada, ni cantik ni. Tak ada lah banyak sangat. Banyak juga. Lori ke tempat berapa tan? 3 tan cukup lah. Aku dah pindah apa, baju apa semua sikit-sikit. Apa yang best tentang pindah? Hah? Apa yang best tentang pindah? Seronoknya. Come back here. Sebelum Mizi nak pindah ni, aku nak kebas dulu dia punya ulam raja. Aku tak perasan dah banyak punya aku ambil. Siap. Aku ingat sikit. Banyak hasil lah ni. We'll be right back.
Mizi. Barang kau dah mesti bawa kahwin lah Mizi. Aku dulu masa Pujang pindah pakai van dia. Dia pakai lori, satu ton pula tu. Saya kena. Terima kasih. Okey, tadi dah angkat barang, sekarang dah sampai. Tapi lori tak muat sebab banyak juga barang Mizi, aku ingat sikit. Yang lebihnya masuk kat dalam kereta aku dapat ni. Kereta aku penuh je kat barang dia ni. Oh, penat lah. Baru angkat barang, belum punggahkan lagi. Mizi lagi penat, nak kena kemas lagi. Kerja nak pindahkan rumah Mizi dah settle. Sekarang kerja nak buat kerja kayu dekat rumah aku pula. Tak settle-settle lagi. Ada 3 projek kat belakang ni aku nak kena siapkan.